semuanya, ini Pisola. Video ini untuk memberitahu Anda tentang cara salin toko Bukalapak ke JDID. Dengan video ini, Anda bisa menyalin data produk dari Bukalapak ke JDID. Nah, contohnya, masuk ke bagian salin toko. Di bagian kiri ini, Anda harus pilih marketplace yang mana akan disalin. Contohnya, kita pilih Bukalapak. Nanti di sini pilih toko yang mana akan disalin, status produk yang mana akan disalin. Sebelum salin toko, kita sarankan klik sinkronisasi produk dulu untuk mendapat informasi produk terbaru dari marketplace. Setelah klik sinkronisasi produk, nanti Anda bisa pilih produk yang mana akan disalin. Ada 3 cara untuk salin. Salin 1+1, salin secara massal, atau salin seluruh toko. Kita jelaskan 1+1. Contohnya, cara pertama salin 1+1. Klik tombol ini. Nanti di sini pilih marketplace dulu. Contohnya saya mau disalin ke JDID. Di sini pilih tokonya. Setelah pilih, nanti klik import. Nah, udah berhasil di import. Tapi produk yang tadi itu akan disalin ke daftar draft, bukan masuk ke line. Disarankan Anda harus edit informasi produk dulu di status draft. Setelah itu, Anda juga bisa pilih cara kedua, salin secara massal. Pilih produk dulu, nanti klik import ke toko. Di sini, Anda harus pilih marketplace yang mana akan diimport. Contohnya, kita pilih JDID, nanti pilih tokonya. Nanti klik import. Produknya juga akan diimport ke daftar draft, bukan langsung masuk ke line. Anda juga bisa pilih cara salin seluruh toko, langsung klik tombol ini. Di bagian ini, pilih toko asalnya. Pilih status produk yang mana akan disalin. Contohnya, saya mau pilih status like untuk disalin. Di sini, di bagian ini, harus pilih marketplace yang mana akan diimport. Contohnya, saya mau diimport ke JDID. Di sini, pilih tokonya. Tentang produk tabelika itu artinya kalau ada satu produk yang sama berada di toko JDID ini juga berada di Bukalapak toko itu. Kalau Anda tentang salin, nanti produk yang sama itu juga akan disalin. Setelah itu, Anda langsung klik konfirmasi. Nah, di sini produknya akan juga disalin ke daftar draft aja, bukan masuk ke line. Nah, setelah produk diimport ke daftar toko, disarankan edit informasi produk dulu. Anda bisa langsung klik daftar draft ini. Nanti itu akan langsung masuk ke halaman JDID. Contohnya, di status draft ini Anda bisa edit informasi produk yang tadi diimport sebelum upload ke toko Anda. Di bagian draft ini Anda bisa edit secara massal. Anda juga bisa edit 1+1. Kita jelaskan 1+1. Contohnya, kita mau edit 1+1, pilih produk dulu. Nanti klik edit ini.
Di sini Anda harus pilih kategori dulu, nanti klik simpan dan lanjutkan. Di bagian ini, kalau bagian yang berbintang merah itu Anda harus isi. Contoh merah itu harus isi dulu. Anda juga edit stoknya, harga, juga bisa tambah watermark. Di sini juga harus pilih masa garansi atau bulan jual. Setelah edit informasi yang mau, Anda bisa klik simpan atau juga bisa pilih langsung ke klik tampilkan. Anda juga pilih langsung klik tampilkan. Setelah klik simpan itu, nanti produknya akan berada di status draft. Kalau Anda langsung klik tampilkan, produknya upload berhasil, nanti itu akan muncul di bagian lain. Kalau produknya upload gagal, nanti itu akan muncul di gagal. Contohnya sini, yang tadi udah bilang kalau produknya upload gagal, nanti itu akan muncul di gagal. Anda bisa klik sini untuk cek alasannya. Nah, di sini ada alasan gagalnya. Anda bisa mengikuti alasannya untuk memperbaiki lagi. Setelah itu Anda juga bisa upload lagi. Kalau produknya upload berhasil, nanti itu akan muncul di live. Setelah itu, Anda juga bisa edit secara massal. Contohnya, pilih produk yang mau dulu, nanti klik edit massal. Di sini, pilih kategori dulu. Setelah pilih, nanti klik lanjutkan. Di bagian ini Anda bisa edit masalnya, contohnya edit nama produk secara masal, milih deskripsi produk, kata kuncinya, atau lain-lain. Setelah edit semua, nanti Anda bisa klik simpan atau langsung klik tampilkan. Kalau Anda klik simpan itu, nanti itu artinya produknya masih berada di daftar draft. Kalau klik tampilkan, produk upload gagal, itu nanti akan muncul di bagian gagal itu. Kalau produknya upload berhasil, nanti itu akan muncul di live. Nanti Anda cek aja. Contohnya, kalau produk upload gagal, itu akan muncul di gagal. Kalau upload berhasil, nanti itu akan masuk ke line. Di bagian line ini, Anda juga bisa edit massal, hapus, juga bisa sinkronisasi produk. Oke, sampai di sini dulu. Semoga manfaat dari video saya. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami lewat WhatsApp atau Telegram. Sampai jumpa.